Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علمه وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلة وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حضرين حضرات yang dirahmati Allah. Bersyukur kehadirat Allah yang memberikan kita kesempatan lagi untuk bertemu pada pagi ini di rumah Nadi Melaka, Bukit Ruang. Diharapkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan yang mengikuti sehat walafiat semuanya insyaAllah. Sama-sama kita memperbetulkan niat kita, kosak kita, tujuan kita dalam kita menghadiri dan mengikuti majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menuntut ilmu. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Sambungan kitab Tauhid kita, sambungan kitab Tauhid kita, Risalah Al-Misbah Al-Munir, muka surat apa-apa? بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Masih lagi di dalam huraian sifat yang keenam. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala iaitu sifat wahdaniyah. Apa erti wahdaniyah? Wahdaniyah artinya keesaan ataupun ketunggalan Allah. Jadi keesaan Allah Taala itu ada tiga maksud. Yang pertamanya esa pada zat, yang keduanya esa pada sifat, dan yang ketiganya esa pada perbuatan. Apa yang dimaksudkan dengan satu pada sifat, satu pada zat? Satu pada zat, makna yang pertama iaitu zat Allah Ta'ala bukan daripada jenis kam muttasil. Zat Allah bukan daripada sesuatu yang bergabung. Zat Allah bukan daripada sesuatu zat-zat yang lain yang bercantum, yang bergabung, yang bersusun menjadi zat Allah. Kerana seandainya yang bergabung, yang bercantum, yang bersusun menjadi zat Allah Ta'ala itu boleh dipanggil jirim ataupun jisim. Yang mana jirim dan jisim ini adalah sifat benda baru ataupun makhluk. Maha suci Allah Ta'ala daripada menyamai dengan jirim jisim. Lagi pula tidak boleh dipanggilkan satu. Tak boleh nak dipanggilkan satu. Seandainya diri Allah Ta'ala itu adalah hasil daripada pergabungan beberapa zat yang lain, maka tak boleh panggil satu.
Ini kerana maksud satu itu tidak berbilang, tidak berbilang-bilang. Jadi maksud satu pada zat yang pertama ialah menafikan kam muttasil. Menafikan kam muttasil pada zat Allah. Makna yang kedua, satu pada zat Allah ialah tidak ada pada sesuatu yang lain memiliki zat seperti zat Allah. Zat Allah itu yang dipanggil kam munfasil. Kam munfasil. Kalau ada yang lain macam Allah panggil berbilang-bilang lah, panggil dua dah. Kemudian satu pada sifat pula. Satu pada sifat terbahagi kepada dua. Makna yang pertama, sifat Allah Ta'ala itu tilik kepada jenis-jenis sifat yang berbeza. Contohnya jenis kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar tu orang panggil jenis yang berbeza. Setiap jenis-jenis sifat Allah tu semuanya ada satu sah. Semuanya ada satu-satu. Tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala memiliki dua kudrat, dua iradat, ada 10 ilmu dan sebagainya. Minggu lepas kita dah hurai dah tu. Ini cuma ulangan. Kemudian makna satu pada sifat yang kedua, iaitu tidak ada pada sesuatu yang lain memiliki sifat seperti sifat yang ada pada Allah, pada Allah Ta'ala. Kemudian satu pada perbuatan. Satu pada perbuatan, makna yang pertama, tidak ada perbuatan yang lain bergabung, berkongsi, bersyarikat dengan Allah dalam nak menjadikan sesuatu ataupun dalam nak meniadakan sesuatu. Kalau ada dipanggil kam muttasil pada af'al, pada perbuatan. Lagi pula tidak boleh dipanggilkan pentadbiran Tuhan. Tak boleh panggil Allah Ta'ala itu mentadbir sekalian, bahkan dipanggil Tuhan yang mentadbir sebahagian sahaja. Makna satu pada af'al yang kedua ialah tidak ada pada yang lain, tidak ada di tempat yang lain memiliki perbuatan sama seperti perbuatan Allah. Allah Ta'ala sebagai contoh, dia boleh memberi bekas seperti Allah. Dia boleh memberi manfaat dan memberi mudarat seperti Allah. Boleh menghidupkan, boleh mematikan seperti Allah. Allah Ta'ala tidak ada pada yang lain memiliki perbuatan seperti perbuatan Allah. Allah Ta'ala, itulah yang dikendaki dengan maksud ketunggalan Allah. Di dalam Quran ni sebut wa ilahukum ilah wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Jadi di situ terlalu umum maksudnya. Terlalu umum lagi. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Maka dalam sifat 20 ni dihuraikan apa yang dimaksudkan dengan satu Allah. Satu Allah Ta'ala itu agar kita mengerti, agar kita faham dan selamat kita daripada menduakan, menduakan Allah, sama ada menduakan menduakan zat Allah ataupun menduakan sifat Allah ataupun menduakan perbuatan Allah, perbuatan Allah. Wajib kita mengesakan perbuatan Allah, wajib kita mengesakan zat Allah, wajib kita mengesakan sifat Allah. Sifat Allah. Jangan diduakan, jangan disyarikatkan zat, sifat dan perbuatan Allah dengan sesuatu yang lain. Itulah yang dipanggil orang yang mentauhidkan Allah. Waktu dipanggil ilmu ni ilmu tauhid. Nak mengajar kita supaya mengesakan Allah Ta'ala dalam segala hal. Lawan mentauhidkan ni apa? Menyengutukanlah. Membilang, menduakan, menduakan, meniga. Baik, habis. Itu ulangan episod lalu. Sambungan hari ini muka surat 47. Dan dalil, situ. Dan dalil, makna bukti yang menunjukkan. Dan bukti yang menunjukkan atas satu Tuhan. Jadi wajib kita mengetahui dalil. Mana-mana mereka yang hanya beriktikad Allah Ta'ala itu satu, tidak mengetahui akan dalilnya, hukumnya berdosa. Jadi mengetahui dalil ni juga fardu ain. Kalau dia orang yang mungkin boleh faham,
Kalau dia belajar, dia boleh faham, dia boleh pandai, tiba-tiba dia tinggalkan belajar. Sebab daripada dia tinggalkan belajar tu, dia tak tahu mana bukti-bukti tentang kewujudan Allah dan sebagainya. Maka berdosa lah dia. Berdosa tapi beriman. Imannya betul tapi dosa. Dosa tang mana? Dosa tang tak belajar dalil. Dosa kerana tidak belajar dalil. Kerana di sisi kita wajib belajar dalil. Apa fungsinya dalil ni? Nak meneguhkan pegangan kita. Nak meneguhkan pegangan kita, nak menjazamkan pegangan kita terhadap Allah. Kalau tidak ada dalil, nanti kita akan jadi ragu-ragu. Pada sesuatu ketika akan jadi ragu-ragu, akan jadi syak, akan jadi zon. Dalil ni tempat kita berpegang, tempat kita berpaut. Kalau datang hasutan, kalau datang bangkangan, insya Allah tidak akan berganjak kita dengan akidah yang betul. Sebab ada dalil. Kalau tak ada dalil ni, kalau hebat dugaannya, hebat hasutannya, tidak mustahil daripada yakin nanti jadi syak pada Allah. Pada Allah tu fungsi dah dalil. Jadi kalau kita nak tuduh orang bersalah, biar ada dalil, biar ada bukti. Kalau tak, nanti kan jadi ragu-ragu. Orang minta bukti. Pak cik tuduh saya bersalah, mana bukti? Mana bukti pak cik kata saya yang bersalah? Mana bukti? Tak ada bukti. Kemudian akan dihadapkan dengan pelbagai hujah. Hujah sini, hujah sana, serang sini, suah sana. Kita pun dah jadi ragu-ragu. Pak cik rasa dia lah yang ambil. Dah tukar dah. Dah rasa pula lah. Tadi kata pak cik yakin dia yang ambil. Tapi bila dah diserang dengan hujah-hujah, pak cik rasa dia yang ambil. Kan dah turun martabat yakin jadi rasa-rasa tu. Nampak tak? Sebab apa? Tidak ada dah. Kalau ada dalil, seranglah macam mana pun. Hujahlah macam mana pun. Hasutlah macam mana. Takkan berganjak dah keputusan kita. Kerana apa? Ada dah. Ada bukti. Cak jari ada. CCTV ada. Cak jari kaki ada. Saksi hidup ada. Tak berganjak lah. Itulah pentingnya dalil tadi. Kalau tak ada dalil ni, satu peringkat boleh jadi dia yakin. Nanti apabila datang pelbagai jenis hasutan bangkangan, dia akan jadi turun daripada yakin jadi ragu-ragu. Itu bahaya kalau tak ada dalil. Baik, dan dalil satu Tuhan. Dulu dah ada dah dalil awal, dulu dah ada dah dalil daripada Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Itu dalil lah tu, itu dalil naqli. Sekarang ni dalil akli pula. Dan bukti, dalil maknanya bukti yang menunjuk atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang. Mana bukti yang menunjukkan di atas Tuhan tu mesti satu, dan dalil yang menunjukkan di atas Tuhan itu mesti tidak berbilang-bilang. Dalilnya itu ialah kita fikir. Makna dalil akli. Fikir macam mana? Jikalau main-main pakat-pakat fikir. Mari-mari pakat-pakat fikir. Gunakan akal untuk mencari dalil tentang keesaan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita gunakan akal kita ni mikir macam mana nak kaya. Gunakan akal untuk fikir benda akhirat. Jadi fikir. Macam mana fikirnya? Jikalau. Jikalau tu maknanya nak timbang-timbang dengan akal kita. Akal ni penimbang. Sebab tu kalau orang tak ada akal, dia tak boleh dia tak boleh timbang mana baik, mana buruk, mana untung, mana rugi, mana bersih, mana kotor. Dia tak boleh timbang. Sebab dia tak ada akal. Tapi kalau orang ada akal, dia boleh timbang. Jadi timbang-timbang dengan akal fikiran kita. Jikalau Allah Ta'ala tidak esa. Kalau Allah Ta'ala itu tidak satu. Kalau Allah Ta'ala tidak esa ataupun tidak satu, jawabnya apa? Jawabnya nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang. Betul tak fikirnya tu? Kalau Allah tidak satu, maknanya berbilang-bilang lah. Itu jawapan dia. Nescaya itu jawab dia. Jikalau tu soalan dia. Syarat dia. Kalau Allah Ta'ala tidak esa, kalau Allah Ta'ala tidak satu, jawabnya nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang. Situ pun dah mustah. Situ pun dah tak diterima dah. Terang-terang dah bercanggah dengan Al-Qur.
Al-Quran. Kalau Tuhan tidak satu, maknanya berbilang-bilang. Dah akal boleh ke terima Tuhan berbilang-bilang? Tak boleh. Sebab apa tak boleh terima? Berlawan dengan dalil yang nyata tu dalam Quran tu. Sebab tu dah tak boleh terima. Dalam Quran kata Tuhan satu. Tiba-tiba kita nak menghukum Tuhan berbilang-bilang pula. Kan lawan tu. Kan tak sama tu. Sebab tu tak boleh terima pada akal. Jadi kalau Tuhan tidak esa, maknanya Tuhan itu berbilang-bilang. Situ pun dah mustahil lah. Sekurang-kurang bilangan itu, sekurang-kurang yang dipanggil berbilang itu, ialah dua. Dua itu panggil berbilang lah tu. Dua itu dah panggil berbilang. Tiga, empat, lima, enam, lebih-lebih lagi lah dipanggil berbilang. Sebab tu makna bagi satu apa? Makna bagi satu, maksud bagi satu itu ialah tidak berbilang. Maka jika Tuhan tu dua, apa jadi? Kalaulah Tuhan itu ada dua, jawabnya apa? Nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua. Dalam bab ni dalil akli dia panjang ni. Dan jika Tuhan itu dua, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu. Apa maksud bersetuju ni? Kalau dah ada dua Tuhan, sudah tentulah tak boleh lari daripada memiliki kehendak yang sama. Itu maksud bersetuju. Atau berselisih kedua-dua itu. Betul tak? Kalau dah ada dua, sama ada kehendaknya sama ataupun kehendak berbeza. Betul tak begitu? Kalau tuan-tuan duduk seseorang, ada tak bercanggah kehendak dengan sesiapa? Bila ada bini kita? Kan? Bini ajak pergi pasar. Tok laki ajak pergi tempat lain. Kadang-kadang sama-sama ajak pergi pasar. Tu. Faham? Kalau seseorang tak ada nak bergaduh dengan siapa. Ikut kita. Tapi kalau dah ada dua, seorang nak pergi family store, seorang nak pergi pasar malam. Suami ajak pergi masjid, bini ajak pergi pasar lagi. Maka jika ada dua Tuhan, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu ataupun berselisih kedua-dua itu. Ini tak boleh baca laju-laju ni tuan-tuan, kena baca perlahan. Biar faham jalan cerita dia tu. Ni dalil ni, ni bukan main-main. Jikalau-jikalau ni bukan main-main. Ni nak cari dalil ni. Nak cari bukti. Nak cari bukti tentang mesti satu Allah, tak boleh berbilang-bilang. Maka jika bersetuju kedua-dua itu. Maksud kalau sama kehendak. Kalau sama kehendak kedua-dua itu, makna kedua-dua Tuhan tadi tu. Pada menjadikan sesuatu makhluk. Maksudnya kedua-dua Tuhan ni, yang nombor satu, yang nombor dua, memiliki kehendak yang sama dalam nak menjadikan satu makhluk. Maka padanya, pada masalah bersetuju, sama kehendak, nak menjadikan satu makhluk ni, padanya ada tiga masalah. Dipecahkan kepada tiga masalah. Masalah. Faham tak sekarang ni? Ada dua Tuhan. Ni konon-konon ni, bukan suruh etikot. Jangan tidur tuan-tuan. Nanti kan kata saya mengajar ada dua Tuhan pula kan. Orang kata jikalau. Bukan suruh etikot Tuhan ada dua. Jikalau. Timbang-timbang dengan akal. Jadi, kalau ada dua Tuhan, tiba-tiba kehendak dia ni sama. Yang A pun nak buat makhluk yang sama, yang B pun nak buat makhluk yang sama. Ini yang dimaksudkan bersetuju kedua-dua pada menjadikan satu makhluk. Maka dalam hal ni terbahagi kepada tiga masalah. Masalah yang pertama, jaga jangan tidur, jangan leka, jangan lalai. Tumpu perhatian betul-betul. Tak, nanti tak faham dalil ni. Masalah yang pertama iaitu bersetuju. Apa maksud bersetuju tadi?
Sama kehen. Tulis. Jangan ha-ha-ha tak tulis. Bersetuju tu makna sama kehendak. Jadi yang pertama bersetuju makna sama kehendak pada menjadikan suatu makhluk di dalam satu masa. Nak buat satu makhluk dalam satu masa. Faham tak tu? Jadi yang nombor satu nak buat langit pukul 9. Yang nombor dua pun nak buat langit yang sama pada pukul 9 juga. Faham tak tu? Itu masalah yang pertama ni. Kita sekarang ni sedang nak membahaskan kehendak Tuhan ni. Yang kita dah belajar bila sebut Tuhan ni berkehendak mesti lu lulus. Ingat tu. Kehendak Tuhan ni mesti lu, kalau dia nak pukul 9 mesti jadi pukul 9. Kalau apa dia nak mesti jadi, tak ada siapa yang boleh menegah, tak ada siapa yang boleh menghak. Itu cerita kehendak Tuhan. Jangan cerita kehendak kita ni terbatas. Ini cerita tentang sifat Tuhan ni. Jangan fikir kelain. Jadi Tuhan yang pertama kehendak nak buat satu makhluk, dan yang nombor dua ni pun nak buat satu makhluk yang sama. Bukan nak buat makhluk lain-lain ni. Nak buat makhluk yang sama dalam satu masa. Dalam satu masa. Apa yang jadi? Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-dua. Apa maksud lemah ni? Tidak tertunai kehendak dia. Padahal dia Tuhan. Kalau Tuhan, kehendak dia tak lulus, lemah ke tidak? Sempurna ke tidak? Sempurna ke tidak? Tanya jawablah. Jadi lemah kedua-duanya pada nak membuat dan pada nak menjadikan jauhar fardi. Jauhar fardi ni apa? Menatang di jauhar fardi ni. Jauhar fardi ni ertinya benda ataupun sesuatu yang sangat halus, sangat seni. Itu jauhar fardi. Yang tak terima bagi. Makna jauhar fardi ni tak boleh nak dibahagikan dah. Kerana terlalu seni. Terlalu seni. Tak boleh nak bagi dua. Tak boleh. Tak bagi separuh-separuh pun tak boleh. Itu nama jauhar fardi. Jauhar fardi. Jadi dalam masalah nak menciptakan jauhar fardi ni, Tuhan A nak buat jauhar fardi. Tuhan B pun nak buat jauhar fardi juga. Pada masa yang sah, pada masa yang sama. Maka lemah kedua-dua. Tengok tu. Dan apabila lemah pada yang halus, kenapa tak boleh nak buat benda yang halus ni dalam masa yang sama? Contohnya begini tuan-tuan. Tuan-tuan ada dua batang pen. Dua batang pen. Saya suruh tuan-tuan buat satu titik dengan dua batang pen tadi. Buat satu titik dalam masa yang sama. Boleh ke tidak? Jangan geleng dulu. Cuba buat. Dua batang pen saya nak suruh tuan-tuan buat satu titik dalam satu masa yang sama. Buat serentak. Kongsi dua-dua ni tapi nak buat satu titik. Boleh ke tidak? Tak boleh. Satu lubang kunci nak dimasukkan dua anak kunci serentak. Boleh? Yalah tak boleh, lemah tak? Inilah masalah cerita kita tadi ni. Jadi Tuhan A nak buat jauhar fardi. Tuhan B pun nak buat jauhar fardi. Nak buat pula dalam masa yang sama. Maka mustahil nak lulus. Tak boleh nak buat. Nak buat serentak satu titik tadi tu dalam masa yang sama tak boleh. Tak boleh. Makna tak boleh ni maksudnya tidak lulus kehendak. Kehendak yang nombor satu pun tak lulus. Kehendak yang nombor dua pun tak lulus. Tak lulus. Jadi lemah tak? Lemah. Lemah Tuhan boleh terima tak pada akal? Tak boleh terima. Faham dah? Sebab tu kata lemah tadi. Dah kalau pada jauhar fardi ni tak boleh nak buat. Lemah dah. Ertinya benda yang sangat halus, yang tak terima bahagi. Dan apabila lemah pada yang halus, makna makhluk yang halus, seperti jauhar fardi tadi, maka pada yang lebih besar, maka pada yang besar, makna makhluk yang lebih besar, lebih lemahlah,
lebih lemahlah lagi. Kenapa pula? Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus terlebih dahulu. Sebelum nak jadi besar tu, dia asal daripada yang halus tu. Kalau yang halus dah tak boleh nak buat, yang besar. Dan keadaan Tuhan lemah itu mustahil. Akal tak boleh terima. Nak kata Tuhan tu lemah, akal tak boleh terima. Kenapa akal tak boleh terima? Kerana makhluk itu sudah ada. Makhluk ni dah ada dah. Menunjukkan, yang menunjukkan, makna makhluk yang dah ada ni adalah dalil yang menunjukkan di atas Tuhan itu bersifat kuasa. Macam mana nak kata Tuhan lemah? Ni makhluk ada. Makhluk ada ni lah dalil Tuhan tu kuasa tidak lemah. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak boleh dikatakan berbilang bi. Ni dalil akalnya. Maksud akal kita timbang-timbang, kalau dalam masalah nak menjadikan jauhar fardi ni, apabila kedua-dua Tuhan tadi memiliki kehendak yang sama, sebagai contoh nak menjadikan jauhar fardi dalam masa yang sama, maka akan membawa kepada lemahnya kedua-dua Tuhan ni kerana tak luluh kehendak dia. Jadi Tuhan tu lemah mustahil. Kalau Tuhan lemah tak adalah makhluk ni. Tiba-tiba makhluk ni ada. Macam mana nak kata Tuhan lemah makhluk ni ada dah? Kerana makhluk ni ada. Itulah yang menjadi dalil dan bukti Tuhan itu bersifat dengan maha kuasa tidak lemah. Adanya kita ni tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, bukti kuasanya Allah. Adanya kita ini bukti Tuhan itu tidak bersifat lemah. Adanya kita bukti Tuhan kuasa, adanya kita ni juga bukti mustahil lemah pada Allah Taala. Masalah yang kedua iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju di akal. Ini orang panggil dalil akli. Dalil akal. Akal ni dia boleh pergi luas tuan-tuan. Dia boleh pergi macam-macam akal ni. Akan timbul soalan-soalan macam ni. Dalam hati tu kadang-kadang timbul macam-macam soalan bisikan daripada syaitan nak perangkap kita. Jadi masalah yang kedua iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Apa maksud bersetuju? Sama kehendak, cepat, pandai. Iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan suatu makhluk. Faham tu? Nak jadikan satu makhluk. Dua Tuhan bersetuju, muafakat, sama kehendak nak buat satu makhluk. Tapi atas jalan dulu dan kemudian. Ni beza dengan masalah yang pertama tadi. Masalah yang pertama tadi nak buat serentak. Ini nak buat dulu kemudian. Boleh jadi A dulu buat, B kemudian ataupun B dulu buat, A kemudian. Tapi nak buat makhluk yang sah. Tengok boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Sebagai contohnya mana? Seperti satu Tuhan. Makna Tuhan yang pertama nak menjadikan suatu makhluk itu pada jam, pada pukul 10. Ikutlah 10 malam ke 10 pagi. Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh nak buat dalil akli tadi tu. Jadi yang nombor satu, Tuhan yang nombor satu nak buat makhluk. Letaklah makhluk apa nak. Letaklah nak buat matahari ke bulan. Buat bulan lah. Nak buat bulan pada pukul 10. Yang nombor satu nak buat bulan pukul 10 pagi. Dan yang satu lagi, yang nombor dua ni, itu menjadikan, maknanya nak membuat makhluk itu juga. Maksud nak buat bulan yang sama pada jam sebelah bulan. Maka yang menjadikan makna bulan tadi tu pada pukul 11 itu dipanggil tahsilul hasil namanya. Dipanggil tahsilul hasil. Apa erti tahsilul hasil ni? Ertinya mendapatkan makhluk yang sudah ada. Ataupun dalam erti kata lain,
nak menjadikan makhluk yang sudah ada, nak membuat makhluk yang dah siap. Itu namanya tahsilul hasil. Faham tak tahsilul hasil ni? Nak buat makhluk yang dah ada boleh ke tidak? Bulan pukul 10 tadi. Pukul 10 tadi si A dah buat dah bulan. Dah ada dah bulan tu pukul 10. Yang pukul 11 ni nak buat bulan yang sama, bulan yang serupa pada pukul 11. Boleh ke tidak? Lulus ke tidak kehendak Tuhan tadi tu? Tak lulus. Tak lulus. Sebab apa tak lulus? Sebab dah bulan tu dah ada lah. Nak buat macam mana? Yang nak buat ni benda belum belum ada. Faham tak tu? Pukul 10 dah ada dah bulan. Kalau yang nombor 2 tu nak buat, buat bulan yang lain. Ini masalahnya nak buat bulan yang sama. Tuan-tuan dah datang sini belum? Saya datang lagi sekali. Boleh tak? Kalau nak datang kan, datang yang itulah namanya tahsilul hasil. Kita, mak kita dah lahirkan kita belum? Boleh tak suruh mak lahirkan kita lagi sekali? Tak boleh. Dah lahir dah. Kalau lahir pun adik kita. Kita tak boleh lahir lagi sekali dah. Namanya tahsilul hasil. Itu maksud tahsilul hasil. Nak buat benda yang dah ada. Kemudian, ni masalah Tuhan ni. Tadi saya dah ingatkan, bila sebut Tuhan kehendak mesti lu. Jadi yang masalah ni lulus tak kehendak Tuhan? Bila tak lulus, lemah tak? Lemah. Jadi akal tak boleh terima, ada lemah pada tu. Akal tak boleh terima, ada sifat lemah pada tu. Pada Tuhan. Lemah tak boleh ada pada Tuhan. Mustahil. Artinya mendapatkan makhluk yang sudah ada, maka lemah ia Tuhan. Tak boleh nak tunaikan kehendak dia. Dan apabila lemah yang kemudian itu, bila sebut Tuhan yang nombor 2 tadi, lemah yang dahulu itu pun lemah juga. Sebab apa lemah juga yang dulu itu? Maka apabila lemah, lemah sebab lemah orang panggil Tuhan, dia masuk dalam perkataan Tuhan tadi. Yang nombor 1 tu Tuhan, yang nombor 2 tu Tuhan. Yang nombor 2 tu tak lulus kehendak. Bila tak lulus kehendak, orang panggil lemah Tuhan. Bila sebut lemah Tuhan, terpalit tak pada yang nombor 1? Kan kata Tuhan tu masuk yang nombor 1. Lemahlah Tuhan. Jadi lemah Tuhan tu mustahil tak boleh terima. Barang siapa yang akalnya boleh menerima ada sebarang jenis lemah pada Allah, maka rosaklah akidah. Rosaklah akidahnya, rosaklah imannya. Wajib kita i'tiqad Tuhan itu maha suci dari sebarang jenis sifat lemah. Apa-apa saja jenis kelemahan, tidak ada sekali-kali pada Allah Ta'ala. Maka apabila lemah keduanya itu, nescaya tidak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Betul tak? Kalau dah Tuhan tu lemah, boleh tak ada makhluk ni? Tak boleh ada makhluk. Dan iaitu tidak ada makhluk mustahil. Kenapa pula makhluk ni nak dikatakan tak ada makhluk mustahil? Kenapa? Tu ada jawapan baca. Kenapa nak dikatakan makhluk ini tak ada tu mustahil? Kerana makhluk ini dah ada. Mana? Kita yang susah now, kitalah makhluk. Kitalah makhluk. Macam mana pula nak kata makhluk tak ada? Ni kan ada ni. Ni kan ada ni. Kita ni makhluk lah. Bila ada makhluk, itulah menunjukkan Tuhan tidak lemah. Dan iaitu mustahil kerana makhluk ini ada dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Dengan dilihat, dengan mata. Dilihat oleh mata kita. Itu maksud musyahadah, tengok dengan mata kita. Mata kita sendiri dah menyaksikan ada bulan, ada bintang, ada langit. Ada macam-macam. Makhluklah tu. Itulah dalil, itulah bukti Tuhan tidak lemah. Kalau begitu, tetaplah
Tuhan itu satu jua, tidak boleh dikatakan berbilang-bilang. Nah, kerana kalau sebut Tuhan berbilang-bilang dalam masalah yang pertama, yang kedua tadi, membawa kepada lemahnya tu, lemahnya Tuhan, lemah Tuhan tak boleh terima, tak boleh terima pada akal sekali-kali. Masalah yang ketiga daripada tiga. Masalah yang ketiga daripada tiga masalah. Iaitu, kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Bila sebut bersetuju, apa maksud setuju? Sama kehendak. Bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Jadi masalah yang ketiga ni nak buat makhluk yang berbeza. Masalah pertama tadi, yang kedua tadi nak buat makhluk yang sama. Masalah satu tadi nak buat makhluk yang sama pada waktu yang sama. Masalah yang kedua nak buat makhluk yang sama tapi waktu yang berbeza. Masalah yang ketiga ni nak buat makhluk tapi lain-lain makhluk. Nak buat makhluk yang lain-lain. Iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju menjadikan lain-lain makhluk. Seperti satu Tuhan. Ini cerita satu Tuhan. Ini cerita dua tadi. Kalau ada 10 macam. Kalau ada 2 pun dah. Tunggang langgang dah ni. Kalau ada 10 Tuhan. Lagi kacau. Sebab tu dia tak payah bawa banyak bawa banyak contoh. Tak payah kata ada 10 Tuhan, 100 Tuhan, ambil 2 pun cukup lah. Kalau 2 pun akal dah tak boleh terima, dah membawa kepada lemah, kalau kata 100 Tuhan, lagi dah. Dalam Melaka ada berapa ketua menteri? Kalau ada 10 macam? Tak tonggang terbalik Melaka ni. Nampak tak? Sebab tu ibaratnya begitu. Ini cerita Tuhan. Bila sebut Tuhan, apa yang dia nak mesti jadi. Kalau manusia ni boleh lebih kurang lagi. Sebab tak sempurna. Ni Tuhan. Cerita pasal Tuhan ni. Kalau dah kata Tuhan, kehendak mesti lulus. Ini tiba-tiba Tuhan. Tapi kehendak tak lulus pula. Tuhan apanya tu? Tuhan apa kehendak tak lulus ni? Jadi tak boleh terima. Jadi dia bawa 2 contoh je. Kalau ada 2 Tuhan. Kalau ada 3, lebih-lebih lagi. Ni masalah yang ketiga. Ada 2 Tuhan. Kemudian yang kedua-dua Tuhan ini bersetuju nak menjadikan lain-lain makhluk. Sepertinya satu Tuhan nak menjadikan langit. Yang nombor satu nak buat langit. Dan yang satu lagi itu pula nak menjadikan bumi. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-dua. Lemah tang mana pula ni? Yang buat langit dah jadi langit. Yang nak buat bumi dah jadi bumi. Ni tiba-tiba kata lemah pula. Lemah tang mana ni? Tengok-tengok tu. Kerana, ni alasan dia. Kerana Tuhan yang membuat langit itu. Atau tak ada perkataan itu. Kerana Tuhan yang membuat langit, sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Betul? Nampak macam main-main ? Ni bukan main-main tau. Ni bukan nak cerita macam cerita budak-budak . Ini dalil ni tuan-tuan. Besar ni dalil ni. Jadi Tuhan yang dah buat langit tadi boleh tak nak buat bumi? Tak boleh lah sebab bumi dah dijadikan oleh yang nombor 2. Nombor 2 nampak tak? Tuhan yang buat bumi boleh tak nak jadikan langit? Tak boleh nak jadikan langit. Kenapa? Kerana dah ada dijadikan oleh yang nombor 1. Dalam hal ni, kedua-dua Tuhan tadi pentadbiran dia meratai ke tak? Tidak meratai. Tuhan apa pentadbiran tak meratai? Dalam Quran sebut Rabbil Alamin, sekalian bukan separuh alam. Kalau tadbir separuh alam, bukan Tuhan. Tuhan ni pentadbiran dia mesti sekalian ataupun menyeluruh. Ini tiba-tiba Tuhan langit, dia takbir sakat langit je. Bumi bukan takbiran dia. Yang bumi, dia hanya takbir bumi aja. Langit bukan pentadbiran dia. Dah layak ke nak panggil Tuhan? Tak layak nak panggil Tuhan. Tu jalan dalil dia. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-dua kerana Tuhan yang membuat langit itu sudah tidak boleh nak menjadikan bumi. Kerana bumi itu sudah ada
makna dijadikan oleh yang nombor satu tadi. Dan Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah nak menjadikan langit, kerana langit itu sudah ada dijadikan oleh yang nombor dua ataupun nombor satu tadi. Bererti, bererti Tuhan yang menjadikan langit itu bukan Tuhan bu. Tuhan ni makna Tuhan. Tuhan ni makna pemilik. Jadi Tuhan yang menjadikan langit itu bukan bukan Tuhan yang memiliki bumi, dan Tuhan yang menjadikan bumi itu bukan Tuhan yang menciptakan atau mentadbir langit. Maka kedua-dua itu lemah dan iaitu mustahil, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang tidak berbilang-bilang. Jadi dalam masalah ni dikatakan Tuhan itu lemah kerana pentadbiran dia tidak merata, tidak meratai. Jadi lemah. Akal tak boleh terima Tuhan lemah. Kalau Tuhan lemah, tak ada makhluk. Tiba-tiba makhluk ni ada dah dengan musyahadah. Maka mustahillah Tuhan itu berbilang-bilang. Dah ada tiga dalil dah. Lemah Tuhan. Nak lagi. Tu ada lagi. Kita tak nak pun dia bagi lagi dalil. Suruh faham elok-elok. Sebab ni dalam bab wahdaniyah ni. Mentauhidkan Allah ni, kerana banyak benda yang merosakkan akidah ni, banyak yang menduakan Allah. Sebab tu dalilnya banyak kat sini. Nak suruh faham betul-betul masalah ketunggalan Allah Ta'ala ni. Jangan dikatakan Tuhan tu berbilang-bilang. Kemudian, dan jika kedua-dua Tuhan itu berselisih. Apa maksud berselisih? Kehendak lainlah. Kehendak lain-lain. Ini masalah kalau berbilang-bilang Tuhan dalam hal berselisih kehendak pula. Ingat balik awal cerita tadi. Kalau dah ada dua Tuhan, tak boleh lari sama ada kehendaknya sama ataupun kehendak berbeza. Masalah kehendak sama dah selesai dah tadi. Ada berapa masalah? Ada tiga masalah. Ini dalam masalah berbeza kehendak pula. Kalau satu je Tuhan, tak bergaduhlah nak cerita pasal berselisih dengan tak berselisih ni. Dah satu, ini dua. Kalau ada 10, sekarang yang nombor satu kehendak nombor lain. Yang nombor dua kehendak lain. Nombor tiga kehendak lain. Lagi kacau bilau jadi. Dan jika kedua-dua Tuhan itu berselisih dan berbalah. Bergaduh. Tak sama kehendak. Satunya hendak menjadikan suatu makhluk seperti langit. Dan satu lagi itu pula hendak membinasakan langit itu. Nombor satu nak buat langit. Yang nombor dua tak nak ada langit. Padahal dua-dua ni Tuhan ni. Dah sebut dah tadi. Kehendak Tuhan mesti mesti lulus. Lepas tu, cuba kita tengok apa jadi. Dan satu lagi itu pula hendak membinasakan langit itu. Maka padanya dua masalah. Dalam masalah berselisih pendapat ni, berselisih kehendak ni, ada dua masalah situ. Yang pertamanya, kalah satu, menang satu. Macam lawan bola agak dah. Menang satu dan kalah satu dan menang satu. Apa maksud kalah satu? Kalah ni dengan makna tidak lulus kehendak. Itu maksud kalah tu. Tidak lulus kehendak dia. Dan menang tu maknanya lulus kehendak. Lulus kehendak. Satunya nak buat langit. Satu tak nak adakan langit. Satu tu kehendaknya lulus. Satu tu kehendaknya tak lulus. Seperti contohnya. Satunya hendak menjadikan langit. Dan satu lagi hendak meniadakan langit itu. Faham perkataan meniadakan ni? Meniadakan ni maksudnya benda yang ada dibinasakan. Itu maksud meniadakan. Maka yang hendak menjadi itu, makna yang Tuhan yang nak menjadikan langit itu, dapatlah ia menjadikan langit. Dia pun buatlah langit. Luluslah kehendak dia menjadikan langit. Dan yang hendak meniadakan langit tak dapat, makna tak lulus kehendak ia meniadakan, makna nak bagi binasa langit yang dah dibuat oleh Tuhan yang nombor satu tadi, tak boleh, tak dapat. Kenapa pula tak dapat? Kerana sangat ketat ataupun sangat sempurna
dikawal akan dia oleh Tuhan yang menjadikan langit tadi. Empunya langit tadi. Nombor satu ni buat langit. Kemudian dipantau, dijaga dengan kesempurnaan kuasa dia. Yang nombor dua tu nak membinasakan tak boleh? Tak boleh. Maka lemah ia Tuhan daripada meluluskan kehendaknya. Tak luluslah kehendak dia. Sebab kehendak yang nombor dua tadi nak membina, nak membinasakan. Tiba-tiba tak dapat nak membinasakan kehendak. Dia nak membinasakan tapi tak boleh. Itu yang dimaksudkan lemah tadi tu. Kerana tak boleh nak meluluskan kehendak dia dalam nak membinasakan langit tadi. Maka apabila lemah satu, nescaya lemah juga yang satu lagi itu. Maka tak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini dah membawa kepada lemah Tuhan. Lemah tak Tuhan? Kehendak tak lulus tadi? Lemah. Dah kalau lemah Tuhan boleh ada makhluk tak? Tak boleh ada makhluk. Dah tak ada makhluk betul ke tidak? Tak betul. Sebab apa tak betul? Ada dah. Mana? Pandai. Macam tu lah dalil akli. Dalil Quran tak payah nak fikir-fikir dah. Wa ilahukum ilahu wahid, kena pakat percaya je. Ini dalil akal. Sebab ada orang tak percaya Quran. Ada orang tak percaya Quran. Tapi dia berakal. So dia fikir dengan akal dia. Kalau dia waras lah. Kalau dia gila, tak jumpa jalan juga. Ni orang yang waras. Orang waras akan fikir macam tu. Kerana ada makhluk, ada hamba Allah yang tak beriman dengan Quran. Jadi kalau kita nak menyatakan kepada mereka yang tak percaya Quran tadi tentang adanya Allah, tentang kuasanya Allah, tentang satunya Allah, nak bacakan firman Allah Ta'ala awal-awal lagi, ditolaklah. Nak baca Quran apa kat dia? Dia memang tak percaya Quran. Tapi kalau suruh dia mikir, guna akal, dia boleh fikir sebab dia waras. Cuma dia nak membenarkan ataupun tidak. Kalau dia tak sombong, dia akan terima. Kalau dia sombong, dia akan menafikan barang yang dia sendiri dah faham. Kalau ada orang yang berakal seperti ini, kena ceritakan dia dalil akli. Kenapa tak boleh cakap Tuhan itu banyak? So dia fikir dengan akal. Tapi dia kena faham dulu maksud Tuhan tu. Dia mesti kuasa, dia mesti hebat. Kehendak dia mesti lulus. Apa yang dia nak buat boleh mesti terjadi. Kena faham dengan dia dulu. Cerita sesudah. Dia akan faham sebab dia ada akal. Dia waras. Dia boleh fikir. Contohnya kita kata, awak, kita nak cakap dengan orang bukan Islam. Contohnya orang yang tak percaya adanya Tuhan. Ada orang yang tak percaya adanya tu Tuhan. Dia kata dia tak ada pegangan apa-apa. Dia percaya tak ada Tuhan. Dia tak percaya pun. Kita kata, meja ni, awak percaya tak meja ni tak ada tukang yang menjadikan? Dia kata mana boleh? Akal dia fikir tu. Sebab dia waras. Akal dia waras. Dia kata mana boleh? Mestilah ada yang membuat. Mesti ada yang membuat. Ni meja kerusi, mesti ada yang membuat. Kita kata tak adalah, meja ni jadi dengan sendiri. Dia kata mana boleh? Gila ke dia cakap? Lepas tu kita tunjuk atas sikit. Tengok tak bulan? Ada tak bulan? Ada. Ada tak meja? Ada. Bulan tu ada tak pencipta dia? Langit ada tak pencipta? Kita kata bulan dan langit tu tak ada pencipta. Jadi dia nak jawab tak boleh pun, nak iyakan tak boleh. Sebab apa? Tadi dia percaya. Bila sebut ada meja, ada tukang buat. Ni langit bumi ada? Takkan tak ada tukang buat. Jadi dia boleh fikir. Ya tak, ya juga. Dia kata setiap benda ada, mesti ada tukang yang menjadikan. Kalau meja tadi ada tukang yang membuat, takkan langit bumi ni tak ada pula tukang yang membuatnya. Dia waras. Maknanya dia boleh fikir ke situ. Cuma dia nak akur dengan tidak akur sahaja. Kalau dia tak sombong, dia akan percaya. Dia akan terima. Kalau dia sombong, dia akan menafikan sekalipun benda tu dia faham. Dia faham. Orang sombong kan macam tu. Orang sombong ni macam tu. Dia tak boleh terima kebenaran. Dah terbaring kena tumbuk kalah pun dia kata, aku menang lagi. Tu sombong. Padahal terbaring kan tu. Tu sombong. Dia tak boleh terima kebenaran. Manusia ni ada yang sombong. Sebab tu orang-orang yang bukan Islam tu, bila hilang sifat sombong ni, dia akan memeluk agama Islam.
Sebab apa yang dipikir itu sama dengan apa yang yang dah disebutkan dalam Quran, dalam hadis, sama dah. Ha, bila tak ada hati dia yang sombong tu, dia akan akur, dia akan terima, dia akan beriman. Tapi yang sombong tetap takkan terima sekalipun dia dah jumpa bukti-bukti yang ada dalam Quran dengan sama dengan apa yang dipikir tadi. Ha. Kemudian katanya musannif, Allahumma salli ala Muhammad. Yang keduanya, betul? Ha. Seri kedua. Ha, seri. Apa maksud seri? Ha, sama maksudnya lulus kehendak. Dua-dua ni kehendak dia dulu. Ha, dalam masalah yang kedua ni, kehendak kedua-dua Tuhan tadi lulus. Ha, maka pada masalah seri ni, ada dua masalah pula. Banyak masalah. Kita dah lah banyak masalah. Ha, ngaji banyak masalah lagi pula. Bertambah-tambahlah masalah kita, ya. Ha, tak apa. Memang dunia ni tempat penuh dengan masalah. Yang tak ada masalah dalam syurga. Ha, dunia memang banyak masalah. Nak lari mana? Duduk seorang masalah. Duduk dua orang masalah. Duduk dalam hutan masalah. Ha, ada orang nak lari daripada masalah. Mana boleh lari daripada masalah? Ha, no je, lari ke syurga tu. Tapi nak lari ke syurga tu ada cara. Ha, bukan boleh main lari. Lagi begitu. Ha, ada cara nak lari daripada masalah. Mana? Ha, buat amal soleh. Jadi orang bertakwa. Bersihkan hati sungguh-sungguh. Ikhlaskan hati. Jaga akidah. Jangan buat zalim dengan orang. Ha, nanti akan kita akan dapat lari daripada masalah. Ha, iaitu mana? Duduk dalam syurga. Kalau sekarang kita tak jaga hati kita, tak jaga akidah kita, tak jaga akhlak kita dan sebagainya, kita takkan lepas daripada masalah ni selama-lamanya. Na'udzubillah. No, dalam neraka. Masalah tak selesai. Selesai sampai bila bi? Sampai bila bi? Ha. Tempat tak ada masalah, syurga je. Tapi kena buat amal soleh lah. Kalau kita buat kerah kepala kita, tak jumpa lah syurga. Maka pada masalah ini seri kedua-dua. Ini jadi dua masalah pula. Yang pertama, seri. Makna sama kalah kedua-dua. Ha. Makna kalah kedua-dua ni, kedua-dua kehendak tak lulus. Seri dengan kalah kedua-dua. Apa maksud seri dengan kalah kedua-dua? Maksudnya kedua-dua kehendak Tuhan ni tak lulus. Mana contohnya? Seperti satunya mengkehendaki menjadikan suatu makhluk, tiba-tiba tak dapat ia menjadikan. Kenapa pula tak boleh nak jadikan? Kerana dikawal ketat, dikawal dengan sempurna oleh yang satu lagi. Ha, yang nombor satu ni nak buat tapi tak boleh nak buat, tak boleh nak adakan, contohnya tak boleh nak buat langit tadi kerana dikawal oleh yang satu lagi. Ha, dan yang menghendaki menjadikan makhluk itu, yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu, dan yang satu lagi itu pula nak beri tiada, maksud nak meniadakan apabila yang dahulu itu menjadikan. Kehendak yang kedua pula, yang kedua ni kehendak dia nak membinasakan langit tadi bila dijadikan oleh yang nombor satu. Ha, faham elok-elok. Kehendak yang nombor dua ni nak membinasakan langit apabila dijadikan oleh yang nombor satu. Maka tak dapat juga dia nak meniadakan. Dia nak membinasakan langit pun tak dapat. Sebab apa tak dapat? Kerana makhluk itu, contohnya langit tadi, tidak adalah, tak ada lagi. Bolehkah kita nak membinasakan benda yang belum ada? Saya nak robohkan dalam bangunan tu. Mana bangunannya? Bangunannya belum ada. Kenapa? Saya nak robohkan bangunan. Mana bangunannya? Belum ada lagi. Dah nak roboh macam mana bangunan belum ada? Jadi kehendak saya nak merobohkan bangunan tadi lulus tak? Tak lulus. Inilah masalahnya. Ha, yang nombor satu nak buat langit. Tapi tak boleh buat sebab dikawal oleh yang nombor dua. Ha, kemudian kehendak yang nombor dua ni pula nak membinasakan langit bila dijadikan oleh yang nombor satu. Pun tak lulus juga kehendak dia sebab apa? Langit belum ada. Langit belum ada nak binasakan dia. Jadi tak luluhlah kehendak dia nak membinasakan langit tadi. Itu yang dimaksudkan.
maka kedua-duanya itu lemah. Maka kedua-duanya itu lemah. Keduanya kerana tidak hasil kehendak bagi tiap-tiap satu itu. Mana tak lulus kehendak kedua-dua. Dan jika lemah kedua-duanya, nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini. Dan iaitu tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini, batil, salah, karut, kerana makhluk ini sudah ada ia dengan musyahadah. Kerana makhluk ini ada ia makhluk dengan musyahadah, mana dengan disaksikan oleh mata kita. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Jadi semua dalil yang dia dah bawa dari akli tadi, semua membawa kepada perkara yang mustahil. Semua tak diterima. Dia punya natijah dia, akhir dia tu, keputusan dia tu. Semuanya natijah yang membawa kepada perkara yang mustahil. Mustahil, 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 mustahil. Tak boleh terima. Semua membawa kepada lemah Tuhan. Ada lemah pada Tuhan. Dan masalah yang kedua daripada masalah seri itu, dengan makna menang kedua-dua. Apa maksud menang kedua-dua? Lulus kehendak kedua-dua. Tadi kedua-dua kehendak tak lulus. Ini kedua-dua kehendak lulus pula. Seperti satunya menghendaki, memberi ada suatu makhluk, katalah makhluk tu buatlah contoh langit, maka menjadikan ia yang pertama akan dia, lalu dia buatlah langit tadi, daripada tak ada kepada ada langit. Dan yang satu lagi itu pula menghendaki meniadakan makhluk itu. Yang nombor dua pula kehendak nak membinasakan langit itu, maka meniadakan ia akan dia akan langit. Dan hasillah kehendaknya. Jadi masalah yang ni, tuan-tuan perempuan, dua-dua kehendak dia lulus. Yang nak menjadikan langit pun lulus, yang nak mengadakan langit pun lulus, yang nak meniadakan langit pun lulus juga. Yang nak meniadakan langit pun lulus, nak mengadakan langit pun lulus. Dan kedua-duanya itu lemah juga. Kenapa pula lemah? Dah lulus kehendak kedua-dua. Kerana berlaku pada makhluk itu, berhimpun dua perkara yang berlawanan. Mana? Iaitu ada langit, contohnya, nisbah kepada Tuhan yang menjadikan, dan makhluk itu juga, mana langit itu juga bersifat dengan tiada, nisbah kepada yang meniada. Jadi langit tu tadi ada dan tiada. Boleh tak nak terima? Langit tu ada dan tiada. Dia mesti salah satu pula. Kalau nak kata langit tu dalam masa yang sama, langit tu ada. Langit tu ada sebab apa? Nombor satu buat. Langit tu juga tak ada lah. Sebab apa pula? Sebab yang nombor dua nak meniadakan. Jadi berhimpun pada langit tu ada dan dia. Akan boleh terima tak berhimpun dua benda berlawanan pada satu tempat? Mustahil. Tak boleh terima juga. Sekalipun dikatakan lulukan nak kedua-dua, tak boleh terima juga kerana membawa kepada perkara yang mustahil. Iaitu mana? Berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu benda. Iaitu ada dan tiada. Ada dan tiada nak berhimpun pada satu tempat, satu benda, satu masa, tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Macam sekarang ni, kita ada di rumah ngaji. Ada di rumah ngaji Melaka. Tidaklah tiada. Tak boleh kita nak kata kita ada dan tiada di rumah ngaji. Kan mak anak kita telefon, dia kata, "Mak, ni dah pukul 10.45. Mak ada kat mana ni?" Nantilah dulu, belum habis kelas lagi sikit lagi ni. Mak ni sedang ada dan tiada di rumah ngaji. Mak sedang ada dan tiada di rumah ngaji Melaka sekarang. Pening anak kita mikir. Dia kata, "Mak tadi salah makan ubat ni." ada. Jasad aja ada, hatinya tiada. Jasad hati tiada. Maka membawalah kepada tidak ada makhluk ini bila dah lemah, ataupun bila dah membawa kepada benda mustahil. Mustahil ni kena faham, bila sebut mustahil adalah sesuatu perkara yang tidak boleh wujud, benda yang tak boleh. Mustahil ni benda tak wujud. Jangan cari lah benda mustahil. Benda mustahil tak payah cari. Sebab apa? Tak ada. Diri benda tu memang tak ada. Nak cari Tuhan selain Allah, nak cari mana? Memang tak ada.
Tak boleh ada. Itu maksud mustahil. Dia tak sama dengan perkara yang harus. Perkara harus tu perkara yang boleh jadi ada. Mustahil, perkara yang memang tak boleh ha? Tak boleh ada. Jadi faham betul-betul dengan istilah hukum akal yang tiga tu. Dulu awal kita tidak ingatkan. Penting sangat mengetahui hukum akal yang tiga. Wajib akli apa? Mustahil akli apa? Harus akli apa? Tiga je. Tapi kalau tak faham tiga ni betul-betul, masalah kita nak ngaji sifat 20 ni. Contoh macam ni tadi ya. Nak kena guna hukum akal tu. Kalau kita masih lagi keliru mustahil tu apa, harus tu apa, jadi payahlah nak terang kan. Kena faham betul-betul maksud wajib. Wajib apa? Bila sebut wajib, perkara yang mesti ada sedia kala dan tak boleh hilang selama-lama. Dia duduk dalam keadaan ada, semata-mata ada. Itu wajib. Yang mustahil pula duduk dalam keadaan mesti dia, mesti tiada, sedia kala lagi tiada dan kekal tiada dan sentiasa tiada, selama-lama tak boleh ada. Tak terima ada sekali-kali. Tak terima pada akal. Akal tak boleh terima adanya benda mustahil ni. Jadi tak payah cari benda mustahil, memang tak ada, memang tak wujud. Ada pun benda harus, bila sebut harus akli, sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada, boleh ada, boleh tiada. Kalau dia ada sekarang, dia boleh hilang. Kalau dia hilang sekarang, dia boleh ada akan datang. Itu benda harus. Wajib, mustahil, harus, tiga tu je. Tapi kalau tak faham tiga tu masalah. Sikit lagi. Sikit lagi habis dah. Maka membawa kepada tidak ada makhluk ini, dan iaitu tidak ada makhluk, batil, salah, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu, tetaplah, makna sungguh pula pada nafsul amri, tetaplah sungguhlah pada pada nafsul amri, pada hakikat pekerjaan, dan juga tetaplah sungguhlah pada akidah kita, Tuhan itu satu. Jadi kita i'tikad Tuhan itu satu. Yang sebenar-benarnya kalau kita tidak i'tikad sekalipun, memang hakikatnya Tuhan itu Tuhan itu satu. Yang kita i'tikad ni kemudian, bila kita ada ni baru kita i'tikad Tuhan itu satu. Waktu kita tak ada, Tuhan juga tetap Tuhan juga tetap satu. Nafsu amrinya begitu dah. Hakikat pekerjaannya memang begitu dah. Dalam Quran sebut wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan tu satu. Sebelum makhluk ni ada pun, sebelum alam ni ada pun, Tuhan tu satu dah. Bukan Tuhan tu jadi satu sebab kita yang mikir dah. Kita tak fikir ke? Kita percaya ke tak percaya ke? Tuhan tetap tetap satu Tuhan. Kalau begitu tetaplah, makna sungguhlah pada nafsul amri, pada hakikat perkara, Tuhan tu satu. Ataupun tetaplah, sungguhlah pada akidah kita yang sebenar. Tuhan itu satu. Tidak berbilang-bilang. Tak berbilang-bilang pada? Jaga-jaga. Tidak berbilang-bilang Allah Ta'ala ataupun Tuhan itu pada pihak zat, sifat dan perbuatannya. Jadi jangan, jangan diletakkan, jangan dikatakan sifat Allah pada yang lain. Kerana orang yang mengatakan ada sifat ilmu pada yang lain macam Allah, orang ni dah menduakan sifat Allah. Sebab tu kita tak boleh i'tikad ada orang kuasa macam Tuhan. Dia ada kuasa boleh memberi, dia boleh kuasa mendatangkan manfaat, ada kuasa mendatangkan mudarat. Orang yang bercakap macam tu, orang yang beri'tikad macam tu, mereka adalah orang yang telah menyengutukan atau menduakan af'al Allah, perbuatan Allah. Jangan diduakan perbuatan Allah. Perbuatan Allah saja yang boleh memberi bekas. Sebab tu barang siapa yang mempercayai ada selain Allah boleh memberi bekas, boleh memberi manfaat dan mudarat, dia telah menduakan Allah. Begitulah juga apabila dia katakan Allah Ta'ala itu bertempat, dia telah menduakan Allah. Kerana bertempat-bertempat ini adalah kelakuan jirim ataupun jisim. Kata Allah bertempat, dia dah serupakan Allah. Ataupun dia mengatakan ada zat yang lain macam zat Allah. Benda ni tak bertempat macam Allah, adanya sedia kala macam Allah, memiliki sifat kesempurnaan macam Allah, maha suci daripada sebarang sifat kekurangan macam Allah. Kalau dikata begitu, dia dah menduakan Allah. Ini yang bab
tauhid ni makna mengesakan Allah ni kena wajib mengesakan menunggalkan zatnya, jangan diserupakan zat Allah dengan zat yang lain. Sebab tu jangan dikatakan Allah tu seperti jirim jisim. Orang yang mengatakan Allah seperti jirim jisim ni Allah, orang yang dah menduakan zat Allah. Jangan dikatakan ada benda lain memiliki sifat seperti Allah, ilmunya macam Allah, kehendaknya macam Allah. Pendengar pelihat dia macam Allah. Orang yang beriktikad ada sesuatu memiliki sifat macam Allah, dia dah menduakan sifat sifat Allah. Orang yang beriktikad ada sesuatu lain yang boleh menghidupkan, mematikan atau memberi sesuatu ataupun seperti Allah, boleh memberi sesuatu ataupun tidak boleh memberi sesuatu ataupun boleh memberi manfaat ataupun boleh mendatangkan mudarat, orang ni telah menduakan perbuatan Allah. Jadi kena jaga semua. Kalau tak faham ni, barangkali dia selamat pada sudut mengesakan zat Allah, tapi dia tak selamat pada sudut mengesakan sifat Allah. Kalau tanya, ada tak Tuhan selain Allah? Dia kata tak ada. Ada tak benda lain dirinya macam Allah? Tidak ada. Yang seperti Allah zat. Tapi dalam masa yang sama, dia beriktikad ada sesuatu yang ilmunya seperti Allah. Ilmunya macam Allah. Dia pun tahu juga macam Tuhan. Maksudnya, dia dah menyerupakan sifat Allah dengan sifat yang lain. Dia dah menduakan sifat Allah. Gosak juga akidah tu. Jadi kena jaga tiga-tiga ni. Jangan disekutukan zat, sifat dan perbuatan Allah. Jangan-jangan. Itu nak panggil mentauhidkan. Mengesakan Allah dalam segala hal. Dalam segala hal. Itulah faedahnya dalam sifat 20 ni dihuraikan tu. Kalau sekadar wa ilahukum ilahu wahid, memang dah betul ayat Quran tu. Tapi kefahaman kita tu terlalu asas sangat. Allah tu satu. Terlalu umum. Yang mengatakan zolim-zolim tu, dia pun iktikad Tuhan satu juga. Yang kata Allah ni zolim, hukum Allah ni zolim. Dia ni, yang cakap macam ni, dia pun percaya Tuhan tu sah. Dia tak cakap Tuhan berbilang-bilang. Tapi salahnya di situ, meletakkan sifat zolim, meletakkan sifat makhluk pada Allah. Nampak tak? Selamat di situ, tak selamat di sini. Sebab tu sifat 20 ni nak suruh kita faham betul-betul sifat Allah. Sifat Tuhan ni agar terjaga. Agar lebih sempurna dalam kita nak menjaga akidah. Jadi benda yang merosakkan akidah ni banyak. Kadang kalau kita tanya, ada tak Tuhan selain Allah? Tak ada. Ada tak benda lain sifatnya macam Allah? Tak ada. Tapi dia menduakan perbuatan Allah ni. Contohnya dia beriktikad ada sesuatu ni, dia boleh memberi mudarat. Nampak tak? Dia percaya yang tukang sihir ni, setan iblis ni ada kuasa memberi mudarat. Sebenarnya, bila iktikad macam dia dah menduakan perbuatan Allah. Tapi dia tak menduakan zat Allah. Dia tak menduakan sifat Allah. Dia menduakan perbuatan Allah. Rosak tak akidah? Rosak. Jadi, tak sempurna penjagaan tu bila tak faham. Jadi, sifat 20 ni nak suruh kita faham agar terjaga dalam segala hal. Terjaga dalam segala hal. Ini usaha ikhtiar kita. Kita belajar nak faham dengan niat nak jaga akidah. Selebihnya serah pada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita asbabnya kita belajar. Kalau tak usaha belajar, tak usaha nak faham, nak duduk dalam keadaan akidah yang betul tu, wallahualam. Tanpa usaha, kita nak benda tu pada adatnya mustahil. Nak Allah jaga iman, tapi kita tak usaha jaga. Minta aje. Allahumma ahyina bil iman. Kata imam, kita pun amin. Kak. Imam kata, hidupkan kami dengan iman, ya Allah. Amin. Matikan kami dengan iman. Amin. Hidupkan kami besok nanti hari kiamat dengan iman. Amin. Lepas sembahyang, jemaah, lepas ni ada kuliah tauhid ya. Terabu lagi habis. Terabu lagi. Padahal, kelas tauhid. Ni nak cerita pasal jaga iman tadi. Yang amin-amin dicabut lagi dulu. Amin kami minta jaga iman tapi mengaji tak mau. Ibaratnya nak gaji kerja tak buat. Tu ibaratnya. Jadi angan-anganlah. Kalau kita nak sesuatu tanpa usaha namanya angan-angan. Kita orang Islam ni tak disuruh berangan-angan. Kita orang Islam, orang iman, beriman ni disuruh berharap. Orang yang berharap hidupnya dengan iman, matinya dengan iman, bangkitnya besok dengan iman, dia akan sertakan dengan usaha. Ni seperti yang mana tuan-tuan buat ni nak usaha. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya pun dengan limpah rahmat taufik daripada Allah. Belas kasihan Allah pilih kita. Boleh je Allah tak pilih kita. Boleh je Allah pilih orang lain. Tapi Allah pilih kita. Sebab apa?
agar kita berasa sangat-sangat bertuah dipilih oleh Allah jadi orang yang mengaji agama, khususnya ilmu akidah ni. Sebab ada orang yang Allah haramkan dia daripada belajar ilmu akidah ni. Dengan sendiri dia jauhkan diri, tak nak belajar ilmu akidah, berasa tak penting ilmu akidah. Tiba-tiba kita dipilih oleh Allah. Benda mahal ni tuan-tuan, jutawan pun boleh, belum tentu boleh beli ni nikmat belajar ilmu akidah. Ada duit berjuta tapi tak ada rezeki belajar ilmu akidah. Tapi kita Allah pilih. Allah bagi barang yang tak boleh nak nilai, Allah bagi pada kita dengan percuma. Barang mahal ni, barang yang tak ternilai ni, sepatutnya bila kita dapat, seronok tak? Seronok. Bila seronok, jaga tak? Patut jaga lah. Jagalah. Nikmat iman, nikmat Islam ni, benda tak boleh nak beli. Tiba-tiba, kita pula dipilih oleh Allah. Orang yang cerdik, bila dapat benda yang sangat-sangat tak ternilai ni, dalam ramai-ramai orang tak semua dapat, tiba-tiba kita dapat. Sepatutnya kita berasa bertuah, berasa sangat-sangat mujur, berasa sangat-sangat syukur. Kita akan jaga benda yang payah nak dapat tadi. Kita akan jaga dia, pantau dia, takut rosak dia. Itulah iman Islam tadi. Tak semua orang dapat. Semua orang beriman ke atas dunia ni. Dah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Itu kehendak Allah, itu hak Allah. Ikut Tuhan nak bagi siapa beriman, siapa tidak. Tak boleh nak persoal. Jadi dalam keadaan harus Allah Ta'ala bagi orang tu beriman ataupun tidak, kita pula dipilih oleh Allah. Padahal tak pernah minta pun kita lahir atas dunia ni beriman, betul? Siapa pernah minta? Siapa kat sini pernah minta sebelum lahir dulu, ya Allah lahirkan aku dalam keadaan orang beriman? Tak ada, tak pernah minta. Tapi kita semata-mata dengan limpah rahmat Allah dipilih oleh Allah. Apa tu kita berasa mujur, boleh je Allah Ta'ala nak lahirkan saya dan tuan-tuan ni di kalangan orang kafir Yahudi Nasrani, boleh. Tapi mujur, mujur Allah pilih kita lahir di kalangan mak bapak yang is, patut kita hargai. Cara nak hargai iman Islam, belajar, ambil tahu supaya terjaga iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang bersyukur dengan nikmat agama, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam. Gitu. Sikit lagi. Sikit-sikit tak habis-habis, sikit-sikit tak habis-habis. Bila nak habis, sikit-sikit tak habis. Kemudian kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Inilah yang dipegang, makna di dalam hati, bukan pegang kat tangan. Bukan pegang kat tangan, ni pegang dalam hati. Inilah yang dipegang, maksud yang dipercayai, yang diiktikadkan dalam hati, yang diakui, yang sebenar, yang muafakat, yang sama dengan petunjuk Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang memiliki pegangan dan kepercayaan dalam hati bahawasanya Tuhan itu mesti satu, tidak berbilang-bilang zat, sifat dan perbuatannya, itulah yang dipegang, itulah pengakuan yang betul, yang sama dengan apa yang Allah Ta'ala akui di dalam Al-Quran. Amittakhadhu ilahatan minal ard hum yunshirun law kana fihima ilahatun illallahu la fasadata. Ini dalil lagi. Ini pula namanya dalil nakli. Jadi dalam bab wadaniyah ni dia ada bawa dua dalil Quran yang menunjukkan Tuhan itu satu, dan beberapa dalil akal yang menunjukkan Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Lagi banyak dalil, lagi bagus, lagi kuat, lagi teguh. Atau mengambil kamu akan Tuhan yang lain daripada bumi ini, bermula mereka itu berhamburan sekalian mereka itu. Jikalau, ini syahid kita, jikalau adalah pada menjadikan langit bumi itu Tuhan lain melainkan Allah. Allah yang firman ni. Allah sebut dalam Quran. Kalaulah ada Tuhan yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalaulah ada Tuhan yang lain yang menjadikan langit dan bumi ini, nescaya kedua-dua langit ini, langit bumi itu rosak binasa. Apa maksud rosak binasa? Kata ulama, rosak binasa ini membawa kepada tidak akan adanya langit dan bumi kalau ada Tuhan yang lain mentadbir, yang menjadikan langit dan bumi ini selain Allah, nescaya rosak binasa. Tah yang tuan-tuan tengok sekarang rosak binasa ke tidak? Yang tuan-tuan tengok sekarang langit bumi rosak binasa ke tidak? Hello, wei jalan. Siang malam elok tergantung. Itulah menunjukkan tidak ada yang mentadbir selain Allah. Kalau ada, tunggang langgang habislah. Wallahu a'lam. Maka nyatalah pada petunjuk Allah di dalam ayat itu bahawa Tuhan itu satu jua, tidak berbilang
bilang-bilang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan asbab dengan usaha ikhtiar kita yang tidak sempurna ni, mudah-mudahan dengan limpah rahmat Allah kita dibelas, diberi belas kasih sayang daripada Allah Ta'ala, menjaga, memelihara akidah kita, iman kita, anak isteri kita, keluarga kita, adik-beradik kita, kawan kita, sahabat handai kita, mudah-mudahan terjaga iman Islam dan ihsannya. InsyaAllah Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqina faqi ahlana waqrabati lana fi dinina ma ahli kutub musawarat. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu Allahu Allah.